Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan ke pasar Cikurubuk, ingin belanja kebutuhan ya, kebutuhan pokok sehari-hari, juga mengetahui harga-harga di pasar H1 ya, menjelang Idul Adha. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Situasi di pasar Ice ya, saya mau ke pasar Ice dulu. Oh, cari ini ya, pindang atau tongkol. Banyak sekali ya yang dagang di sini, ada makanan, ada buah-buahan. Kebetulan ini pas hujan ya, rintik-rintik, tapi tidak menyurutkan animo masyarakat untuk tetap ke pasar karena untuk belanja kebutuhan sehari-hari juga menjelang H1 Idul Adha ya. Cuman di sini juga ada kupat ya, kupat Tanjung. Jadi ini yang di pasar Ice ya teh. Tuh, pasar Ice teteh yang jualannya. Jadi segini berapa teh? 4.000 satu biji. Satu bijinya 4.000. Nah, oh, bagus-bagus ya, besar-besar ya. Jadi ini tiga hari enggak kekuatannya basi. Nggak basi, jadi bagus ya. Kualitas enak. Banyak yang beli ya tuh di pasar Ice ini. Sebelum ke pasar Cikurubuk, sini dulu nih pasar Ice. Jadi 10-nya itu 35.000 ya, jadi harus 10 nih, bisa juga 5. Bagus-bagus tuh kupat Tanjungnya ya. Cepat ya teman-teman, karena ini stoknya nggak banyak si tetehnya. Ada yang jualan buah juga, macam-macam. Penuh ya parkiran juga. Teman, ini aktivitas pagi hari di pasar Ice ya, yang mau ke tengah-tengah terusan Ampera Tasikmalaya. Ini aktivitasnya karena H1 menjelang Idul Adha, jadi banyak yang membeli kebutuhan pokok kayak sayuran dan lain-lain. Ya, sekarang masih di daerah Pasar Ice. Oh, masih ya teman-teman, sampai ke sana tuh, sampai ujung sana. Ini jam 8, jam 9 tutupnya pagi. Di sini juga ada yang jualan tusuk sate ya teman-teman, masih di Pasar Ice ya. Tuh, jualan tusuk sate. Ternyata di pasar sini juga pasar Ice rame ya teman-teman. Dari sini kita ke Cikurubuk, yang nggak ada di sini kita cari di sana gitu. Kali ini kita berada di pasar tradisional Cikurubuk ya teman-teman. Kita di sini belanja untuk kebutuhan juga sehari-hari ya, kebutuhan pokok. Juga pengen tahu nih, ngecek harga di pasar berapa ya, seperti ada telur ayam dan yang lainnya ya. Di
situasi pasar Cikurubuk aman terkendali. Di sini juga terdapat buah-buahan dan lain-lain. Oke. Saya biasa belanja di sini ya, kalau buat sayur mayur tuh segar-segar. Teman, ini ada walu. Juga ada kol. Tuh. Ini biasa nih. Ujang-ujangnya ya suka ini melayani buat yang apa? Kita tanya nih dengan anak. Ah, yang naik apa sekarang menjelang hasan? Itu ada cabe merah. Berapa? Seprapat? Sekilo? 25.000 sekilo? 100. Itu aja. Kalau seperti tomat yang lainnya naik enggak? Oh, normal. Normal. Terus apa lagi udah cabai ya? Cabai merah, buntis, wenteng yang mahal. Cabai apa? Cabai merah, buntis sama wenteng. Oh, wenteng. Betul. Saya. Oh, tuh teman-teman, ini di sini tempatnya. Tuh di pasar Cikurubuk. Jadi ya. Yang mahal mah cabai merah. Tuh. Juga ini ya teman-teman, ini ada bawang merah. Bawang merah seprapat berapa? 10.000. Biasa 8 dah ya. Ah, itu naik. Tuh. Naiknya sedikit. Kemiri? Kemiri. Segini berapa nih? 15.000. Berarti segini sekitar 6 ribuan ya. Kalau Bombay? Bombay rada mahal ya sekarang. Bombay kalau nggak salah berapa satuannya? Satuan paling 5.000 seorang bilang. Biasanya 4.000 ya. Naik ya? Oh, naik tuh teman-teman. Biasanya 3.000 saya beli jadi 5.000 karena menjelang mau hari H1 itu ada ya. Oh, ini juga ada yang belanja. Oh. Oh, Bu Haji belanja buat keperluan Idul Adha ya, Bu Haji ya. Tuh. Ohun saya. Ohun tuh. Da, sekarang mah iya. Kedah ayahnya harus ada. Oh,
Oh, segar-segar teman-teman, tomat juga. Ini yang butuh apa? Jamur supak. Komplit di sini ya. Ini dekat apa nih kalau mau cari, ah? Dekat apa nih tempatnya gitu? Dekat HPKP 1 ya teman-teman nih, ini tempatnya di sini ya. Nah, jadi gini nih. Oh, carinya ke sini nih. HPKP 1. Jadi letaknya di sini. Nih. Teman, kita berada di jalan pasarnya nih. Di sini tersedia juga bumbu-bumbu. Ya teman-teman, ini adalah aktivitas di dalam pasar ya teman-teman. Teman-teman, akhirnya kita pulang ya, sana sudah selesai. Dan ini pas habis turun hujan situasinya. Dan macet tuh. Sekilo sekitar 30-an ini ya. Telur, terus ada tadi belanjanya mie ayam BR 50.000, apalagi mau ini ya pas Idul Adha besok. Sekitar 50-an, ini juga ada ati. Ati sama harganya. Jadi menjelang hari H pada naik biasanya ayam 38 ya BR sekilo, sekarang jadi 50 gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan berguna. Dan ini adalah harga-harga terkini menjelang hari H, Amin satu ya, Idul Adha. Dan saya ini di Pasar Cikurubuk. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan panjang umur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.